Ada yang gol burung juga. Ih, menuntut burung terjepit. Mungkin jadi seleksi juga ada. Ini yang target-target. Burung falak juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini saya lagi berada di depan Onyang Jok, Onyang Stasiun. Nampak di sini di bawah stasiun sepertinya ada pasar kaget dan saya baru melihat kali ini. Ini di pelatarannya banyak banget burung dara. Oh, dikasih makan. Ini dia joknya, stasiunnya. Tuh, banyak burung dara di atas. Menyamak di sini. Pasar kagetnya di bawah jembatan kereta ya. Kita lihat pasarnya. Ada souvenir-souvenir. Ini ada topi-topi kerajinan. Ini ada gingseng, akar-akar. Ini dia namanya gingseng. Di sini buah-buahan, ada anggur, timun suri, apel, pir, tomat, jeruk, dan lain-lain. Nampak seperti pasar biasa ya, pasar pada umumnya. Cuma ini sebulan sekali mungkin di sini. Setiap hari Sabtu, minggu beberapa. Di bagian luar dulu, nanti di dalam juga ada. Masih cabai-cabai yang mau digiling. Peralatan-peralatan. Ada pakaian juga. Bunga-bunga
sini ada buah-buahan. Karena musim semi banyak buah ya. Dan sepatu. Namanya sampai depan sana jauh. Pasarnya luas. Di sepanjang jalan bawah jembatan kereta ya. Ini ada toiletnya di sini. Mereka jemur-jemur kering. Ini untuk yang kuliner-kuliner, oteng, segala macam. Dan ini untuk makanan kimchi-nya, lauk-lauk kimchi, ini enak-enak banget. Ini dapat seperti kecoa, kepompong ya, kepompong udah sutra. Untuk biji-bijian banyak banget, beras cucian. Di sini untuk ikan, arah ikan beras. Ada kimchi kepiting, apa cuma rasa beli ini untuk ikan-ikan kering. Sampai yang terkecil teringnya. Oh, pokoknya fokus-fokus banget. Ada meja-meja. Ada yang jual burung juga. Menuntut turun terkipet bagus-bagus mending jadi leci juga ada. Ini yang target-target burung falak juga ada. Macam-macam prit. Sekian dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.